Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bonsai, dimanapun Anda berada, di mancanegara maupun di Nusantara. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat dan berbahagia pastinya. Salam sejahtera untuk semuanya, salam bonsai pastinya. Oke, di kesempatan kali ini saya ditemani bahan bonsai amplas hitam sederhana, bosku. Amplas hitam sederhana ini proses dongkel. Setelah itu pernah saya coba seleksi ranting awalnya, bosku. Pernah saya upload videonya di video-video sebelumnya, kurang lebih 2 bulan yang lalu. Dan sekarang amplas hitam sederhana ini sudah tumbuh rimbun, bosku. Rimbun sekali. Untuk amplas hitam ini, yang saya suka adalah gampang tumbuh dan cepat sekali berkembang pertumbuhannya, bosku. Di kesempatan kali ini saya buat gerak dasar percabangannya, bosku. Untuk para penghobi pemula seperti saya, proses ini sangat penting ya, bosku. Karena apa? Menentukan langkah bahan bonsai ini ke tahap-tahap selanjutnya tentunya. Jadi setelah tumbuh ini, tentunya bahan bonsai ini tidak hanya didiamkan seperti ini, bosku. Saya juga pemula, saya juga masih belajar, tapi masih kita tetap harus berusaha ya, bosku. Kita berproses dengan bahan sederhana seadanya tidak masalah, bosku. Terutama untuk kita belajar membuat bonsai. Tentunya di sini sebelum ini akan coba saya seleksi dulu cabang-cabang yang tidak terpakai. Nanti lanjut saya pruning, dan setelah itu pastinya akan kita wiring dan kita arahkan. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa bosku untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol like, subscribe, komen, dan share-nya, agar channel ini terus berkembang pastinya. Oke, kita akan lanjut seleksi cabangnya, bosku. Di sini tumbuh-tumbuh cabang ya, bosku. Nah, kemungkinan saya pakai tampak depannya atau mukanya di sini ya, bosku. Dan ini belakang tentunya. Dan yang ini kemungkinan tidak akan saya pakai ya, bosku. Kita buang. 1, 2, 3, ini tidak akan saya pakai tentunya. Dan di sini akan coba saya gunakan, dan yang ini juga saya akan buang ya, bosku. Oke. Nah, di sini untuk cabang utamanya saya pakai 1 atau 1, 2, 3, kanan kiri belakang ya, bosku. Dan ini nanti yang atas ini untuk tentunya untuk kesananya calon mahkota, bosku. Oke, kita akan coba pruning terlebih dahulu, bosku, supaya kita lebih mudah nanti dalam mengarahkan cabangnya tentunya.
Oke bosku, setelah tadi kita seleksi cabang, lanjut kita pruning, lalu kita wiring dan kita arahkan. Di sini untuk bahan amplas hitam sederhana ini untuk pergerakan atau gerak dasarnya saya buat ke kiri, ke kanan, ke belakang. Dan ini nanti tentunya untuk penerus calon mahkotanya bosku. Di sini tidak saya potong dulu karena apa? Di sini untuk keseimbangannya juga belum ya bosku, belum mencapai keseimbangan, untuk itu masih saya los dulu. Saya kawat lebih awal karena apa? Saya kekurangan alat bosku untuk kawat nomor 4 atau 5. Untuk itu di sini menurut saya untuk posisi saat ini apa kondisi saat ini saya menggunakan nomor 3 ini paling sesuai ya bosku. Dan juga kalau untuk ukuran segini dalam mengarahkannya pun lebih mudah tentunya. Satu lagi untuk para penghobi pemula seperti saya, hati-hati dalam mengawat amplas hitam ini bosku, karena cabang muda ini sangat mudah patah juga. Makanya dalam melilitnya itu atau mengarahkannya kita harus tentunya lebih hati-hati bosku. Oke, di sini pastinya ya belum terlihat bagus ya bosku, tapi setidaknya kalau sudah terbentuk atau gerak dasarnya ada, tentunya dalam membuat atau tahapan dalam membuat bonsai ini nantinya akan jauh lebih mudah bosku ke depannya. Tentunya kita tinggal menunggu bahan bonsai amplas hitam sederhana ini berkembang terlebih dahulu, setelah itu pasti akan berlanjut ke tahap-tahap berikutnya tentunya. Oke bosku, mungkin sekian di video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai.